Assalamualaikum teman-teman, Sampurasun. Balik lagi dengan saya Arul di Satwa Sunda Channel, teman-teman. Nah, kali ini kita tidak membahas reptil deh. Nih, dengar suaranya, kedengar nggak? Kedengar mungkin lah, masa nggak kedengar ya? Cak, cak. Itu cak, cak. Itu burung predator, teman-teman. Nah, yang pasti tidak dilindungi dan bukan elang ya, teman-teman. Ini keluarga family owl. Nah, kalau di sini saya baru upload dan kalau di TikTok Snack Video saya sering up dari pertama dia datang saya upload dan itu sampai sekarang pertumbuhannya cepat banget, makanya saya pengen ada dokumentasi yang lebih panjang, teman-teman. Dan nanti kita selanjutnya akan terus update kalau dia bertumbuh. Jadi berapa hari sih dia bisa sampai bertumbuh bulunya, terus juga sampai keterbangnya dia berapa hari, kita mulai dari sekarang hitungnya. Harusnya dari kemarin pertama datang, kecil banget dari pertama datang dia masih bulu kumut. Bukan bulu kumut, jadi bulu, masih bulu apa ya, bulu, bukan bulu jarum lagi itu mah, bulu kapas, masih full bulu kapas, teman-teman. Kita deketin deh tuh, lihat. Nah, dengar gak suaranya? Sedap-sedap kan suaranya, teman-teman. Nah, jadi kita nanti akan memberi sambil beri makan deh. Sambil update-update, sambil beri makan juga, teman-teman. Dan ini kecilnya pun sebesar ini. Kelihatan gak? Kelihatan lah. Tapi nanti akan kelihatan lebih dekat lagi. Let's go. Kuy. Nah, teman-teman, ini dia si namanya, ini Simba, teman-teman. Simba. Ini si Simba, teman-teman. Loh, keren banget ya. Sekarang udah tumbuh bulu jarum dan juga udah keluar-keluar bulu coklatnya, teman-teman. Udah berisik aja nih dari tadi nih. Udah lapar dia. Lihat. Tuh, gigit-gigitnya masih manja, teman-teman. Dan ini usia berapa ya di saya? 2 minggu nih. Pokoknya kalian kalau mau lihat ini, nah saya simpen deh di sini nih. Bukan video sih, hanya foto aja, teman-teman. Itu foto yang waktu dia masih bulu kapas banget, belum ada coklat-coklat seperti ini. Dan ini adalah Buffy Fish Owl, teman-teman. Dan kalau di tempat saya, teman-teman, ini disebutnya sebagian daerah beda-beda sih. Ada yang menyebut dengan kutuk, terus juga ada yang menyebut dengan kukuk beluk, teman-teman. Aneh-aneh kan namanya. Terus ada juga yang bilang ketepak ketepu, pokoknya itu dah, teman-teman. Kalau saya bilangnya Buffy Fish Owl, teman-teman, atau Buffy Buffy lah, terserahlah bacanya, terserah kalian mau baca Buffy, mau baca Buffy, yang penting jangan BABBIB. Nah, saya kasih makannya ikan, teman-teman, ikan potong-potong, ikan lele, terus ikan mujair, dan pokoknya ikan-ikan, ikan mas, terus juga ikan yang seperti ikan mas, kalau di saya itu namanya ikan benter, teman-teman. Jadi kadang ikan, terus kadang saya juga kasih tikus putih atau mencit atau juga rat. Dan kalau kasih makan, saya sambil menyiul-nyiul atau memanggil namanya seperti ini. Nanti dia ngikut-ngikut. Ini salah satu melatihnya. Biasanya saya pakai fluid, cuman fluidnya saya lupa nyimpen udah, jadi pakai bibir aja lah. Simba. Tuh, nanti dia ini baru belajar banget jalan, teman-teman. Perdana bisa berdiri itu hari apa ya, kemarin lah, pokoknya kemarin 2 hari kebelakang dia baru bisa berdiri. Sebelumnya ya nggak berdiri, masih duduk dan menyengkram sarangnya, teman-teman. Jadi saya membuat sarang simulasi di box, saya simpen di box kotak dan juga dibuat seperti sarang pakai kayu-kayu kecil gitu, teman-teman. Jadi terserah manggilnya mau heh, mau apa, yang penting dia kedengaran. Simba. Wih, pangling banget. Tahu nggak pangling? Kalau banget kata orang Sunda, pangling. Cepet banget gedenya, ih. Dan sengaja memang dipush, saya kasih makannya sehari itu 2 kali.
Kalau reptil satu kali bisa untuk seminggu. Kalau ini sehari malah dua kali. Wih, keren banget. Dan masih kecil pun udah sebesar ini tuh, gede banget. Ada yang lebih besarnya lagi teman-teman, si bubo, bubo sumatranus. Itu namanya bubo sumatranus, tapi di Pulau Jawa penyebaran dia ada loh. Sering sekali saya lihat di pasar, kan suka ada pasar-pasar seperti di Cirebon, saya deket lah ke Cirebon. Cirebon apa namanya itu, pasar Pleret. Di pasar Pleret ada juga bubo, dan itu memang bubo liar. Udah besar, kalau kecil seperti ini mungkin ya peliharaan. Itu bubo liar gede dan WC teman-teman. Kan namanya bubo sumatranus, Cirebon kan Jawa. Jawa Barat maksudnya, bukan Jawa, tapi Jawa Cirebon, ngomongnya Jawa. Jaware, Jawa Jaware. Dan di Sunda pun ada, daerah Majalengka pernah saya pernah lihat ada yang dapat bubo sumatranus. Lahap banget nih. Oh, teman-teman deh. Lihat, udah gede kan nih, lihat perbandingannya. Dan yang dipoto itu sebelumnya kecil, teman-teman, dan belum ada kuning, bukan kuning, coklat sih, coklat kuning-kuningan seperti ini. Nah, kita habiskan nih ikannya nih. Lihat ikannya kecil-kecil, dan saya pakai pinset, anjir kena tangan. Eh, Simba, Simba. Eh. Peluitnya di mana nih? Auto harus beli lagi ini mah peluitnya, teman-teman. Eh. Buffy Fish Owl. Dan dia ukurannya memang hampir sama dengan si bubo itu, teman-teman. Nggak hampir, memang lebih besar bubo, tapi ya 11-12 lah. Bisa disebut 11-12. Dan kalau bubo, makanannya itu bisa seperti musang di liarnya tuh. Musang, terus juga saya pernah melihat satu potret yang bubo memakan monkey. Monkey aja, jangan monye. Dia pernah memakan monkey dan itu dicengkram, dan memang tangannya pun bubo sumatranus besar sekali. Kalau sama ini dua kali lipatnya. Ini pun lumayan besar. Kalau buffy memang cenderung lebih memakan ikan. Ular pun kalau di alam liar dia sikat, teman-teman. Yang ada ular, kadal, terus juga seperti ya tikus-tikusan dan bajing, ini masih kena. Kalau untuk musang atau seperti makanan bubo monkey itu belum pernah lihat, saya belum pernah dengar juga buffy memakan musang. Paling bajing, terus juga tupai. Bajing dan tupai beda, awas. Nanti kemarin saya di TikTok, saya upload kodok dan katak itu, katanya banyak yang membilang sama. Dan kan memang beda, kodok dan katak, dan tupai dan bajing pun beda. Nanti pokoknya sampai besar diupdate terus, teman-teman. Penasaran saya sampai bisa terbang butuh waktu berapa lama kalau dari chick seperti ini. Kalau ini masuknya sudah brancher tengah atau brancher awal. Kalau di burung-burung gitu. Kalau di ular seperti juvenile, terus juga baby dan adult. Kalau burung kalau udah tua disebutnya matur. Itu yang ada pengalaman pelihara awal, komen-komen lah di bawah lah yang ada pengalaman gimana-gimananya gitu. Berbagi pengalaman. Karena saya pun tidak semuanya tahu. Dan tidak semuanya paham. Di reptil pun begitu, saya pun di reptil tidak semuanya tahu, tidak semuanya paham. Ketika saya tahu ya saya beritahukan, atau kalau ada yang nanya, kalau saya tahu beritahu. Kalau ada yang nanya, walaupun dia memaksa, kalau saya tidak tahu ya sudah tidak tahu. Bah, Simba. Waduh. Dikit lagi nih teman-teman. Simba. Satu,
Ayo, bah. Satu lagi. Nah, habis teman-teman tuh, tinggal airnya kelihatan. Terbuang airnya. Nah, dia diberi minum enggak sih? Diberi, sebetulnya diberi, cuman saya ini kan mengakalinya dengan memberi air di makanannya, dan kadang-kadang juga saya simpan seperti mangkuk. Dia minum cuma sedikit sih. Entah kenapa dia minum cuma paling sedikit, ya udah ya disimpan lagi. Terus nanti kasih kalau udah makan dan enggak langsung saya kasih gini, nanti beberapa jam saya kasih minum dan dia minum udah lagi sedikit loh. Minumnya sedikit banget. Mungkin karena di ikan itu dia banyak mengandung air, teman-teman ya. Karena tadi juga saya rendam ikannya. Ikan mati direndam. Nah, mungkin segitu aja ya teman-teman nih. Mau lihat agak dekat enggak? Nah, simbah tuh. Ih, unceh enggak nih? Unceh kan. Udahlah teman-teman, segitu aja. Nanti saya update lagi kalau dia udah agak berdiri tegak. Dia berdirinya masih seperti ini nih, lihat. Tuh, berdirinya masih berdiri manja. Teman-teman ya. Masih berdiri apa ya? Muncek budak letik mah diajar ngerondang, men, ngerondang, diajar atau diajar nangtung muncek. Cek orok mah, cek budak lah. Nah, jadi segitu aja teman-teman. Yuk bersuara dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.